Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasir Aing. Aing bingit. Aing bingit. Seperti biasa program yang tidak pukul ini saya akan bernyanyi dulu. Cinta yang tulus di dalam hatiku. Nah, seperti itulah cinta yang tulus di dalam hatiku. Jadi cinta saya itu tulus terhadap Persib Bandung. Tapi sebagai cintanya di luar hati anu lain. Oh, gitu. Apa itu saya kenal tamu itu? Oh, gitu. Mang, Aliando 3 pertandingan 7 gol. Menurut Maman kumaha, Mang? Jadi kalau menurut saya mah sangat luar biasa 7 gol dalam 3 pertandingan. Tapi apa lawannya berat? Oh, iya, betul ya. Kalau lawannya berat mah misalkan lawannya yang Madrid, yang Barcelona. Barcelona. Itu gol. Bangga. 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 Cuma levelnya mungkin masih jauh dari jauh. Tapi ini kalau program dari pelatih mah emang seperti itu bagus. Jadi program itu ada tingkatannya. Hmm. Tingkatannya dari misalkan dari tim Arkam naik lagi. Naik sampai level yang paling tinggi. Yang seimbang. Itu biasanya seperti itu. Nah, gua kemarin juga ya mengakuilah ini peningkatan Aliando Udin. Udin yang sudah mencetak 7 gol dalam 3 pertandingan. Tuh. Mungkin Boboto juga pengen lihat gol-golnya seperti apa. Makanya tuh lihat. Ya, padahal nah, ini gol dari saat lawan Persiap Jepara, Tasikmalaya. Dan ini yang paling banyak tuh saat melawan Perserang Manokwari. Perserang asal Tenanawan, mana pada asal ulang Perserang Merah. Jadi nah, cuplikannya sekarang bisa lihat ya. Betul. Ini sambil kita lihat cuplikannya. Jadi setajam-tajamnya striker Persib, terus striker banyak. Kalau tidak ada supaya bola dari gelandang dari saya percuma. Sekarang mau Ronaldo datang ke Indonesia terus main di Persib. Nah. Ada supaya bola kurang. Nah, kemarin itu Aliando Udin itu dia itu mencari bola ke belakang. Sampai ke belakang. Terusnya, karena tidak ada supaya bola. Okay. Ada beberapa hal dari Aliando Udin ini. Dia mulai bisa menempatkan diri juga, Pak Gus. Menempatkan diri, nah seperti ya mungkin ada oper-oper yang crossing dari Suka. Ada crossing dari Gojali. Mungkin nanti bisa dimanjakan, kalau ada Febri bisa lebih dimanjakan oleh Febri. Nah, untuk Febri, ini mah untuk Febri saja. Mungkin mudah-mudahan Febri menenjol ini gol-gol dari menenjol YouTube nanti kita supaya jadi gini jangan terlalu membawa bola lah. Gitu. Jadi bola tuh tong di bawah di gusruk amun ada kitu geus mawa kesek bener aya bola bawa bener umpan bener. Jadi ada waktunya untuk mengirim bola. Ada waktunya untuk saatnya mengumpan. Dan ada saatnya juga untuk membawa sendiri ya. Karena untuk sejauh ini kalau sering membawa bola itu Hasilnya kurang bagus. Ya kurang bagus. Nah, jadi selokal ya kena. Dagokeun bau ka pesen ti. Iya, ini mah cuman pesan saja. Pesan. Bukan intervensi kita mah. Bukan hanya bahasa mang bisa jadi pelatih. Nah. Saya mah ngelatih monyet mah mah. Karena saya dulu pernah punya monyet. Iya. Nah. Setelah itu ada juga kan dari sayap di tengah juga kan nanti pasti ada Ikram Dani, ada Inkyun, ada Asian. Ada Asian. Seharusnya kasih tahu juga, jadi mudah-mudahan Asian juga mendengarkan YouTube menenjol. Mamang, Mang satu lagi Mang, perlu gak ada tandem sama Aliando itu? Ya perlu atuh, perlu ya. Perlu, jangan hanya hiji we anu di ulah di kandang striker hiji. Percuma atuh. Away striker hiji. Lagu cedera. Oh, gantina. Gantina, ripuhnya. Benar. Nah, enggak usah di kandang mah. Wana mah
kudu menang kemacarana striker kelo bos kalian amun teu perlu 12 siki sekalian gitu kan lebih teuing atuh mang 12 ah lebih teuing ada biasana mun amun di jero-jero kandang masuk pemain teh 12 jadi 12 itu di mana wae bisa lu oke, ya, sebetulnya itu analisis dari kita ya. Ya, siap. Jadi wawancara dari kami. Jadi buat Pebri, buat Asian, buat pemain lainnya. Pokoknya mah bukan hanya Pebri Asian ya, bukan semuanya. Itu, untuk semuanya ya. Untuk semuanya. Untuk semuanya ya, untuk KBH Nana. Untuk mainnya. Jadi ya itulah. Ini buat Pebri jangan terlalu menghubung bola. Kalau mau udah gitu mah lu semua keresek. Ya, keresekan. Keresek hidung ya. Buat yang di perlini juga, kalau misalkan untuk memanjakan striker seperti tetangga bagus, kita akui bagusnya Simic bagus, tapi sebagus pun dia kalau umpan-umpannya atau supply bola kurang tetap dia tidak akan bagus, tidak akan jadi super goal ya. Betul, ASEAN juga kan seperti itu ya. Siap terus deh? Yes. Oke, okay. Yes. Tutup masih di masih aing bingit tentang ini cuplikan-cuplikan gol. Cuplikan-cuplikan gol bisa dilihat sekarang di asik channelnya Jana Umar. Umar. Tapi comot ya. Ya. Ya.